Wah, perkembangan Indonesia itu sangat pesat banget, Sob. Mulai dengan pembangunan gedung-gedung tinggi yang ada di Indonesia. Apalagi di Indonesia banyak banget nih kota-kota besarnya. Setiap kota besar pasti mempunyai gedung yang sangat unik, Sob. Berikut daftar gedung unik yang ada di Indonesia. 1. Legata Towers. Lahir dari hasil karya Tom Wright. Dengan konsep sederhana bertemakan bahari tetapi dinamis, Regatta Tower mampu menjadi ikon di tepi Teluk Jakarta. Gugusan bangunan apartemen menjadi perlambangan kapal dengan layar terkembang yang berangkat mengikuti arah kompas. Ini sambil menyajikan panorama Laut Jawa, Sob. Komplek Regatta Tower mulai dibangun sejak tahun 2008. Komplek yang masih dalam tahap pengembangan ini memiliki 10 tower apartemen setinggi 24 lantai dan 1 hotel. Uniknya, setiap lobby tower memiliki desain yang berbeda-beda, Sob, sesuai dengan nama tiap-tiap tower. Namanya ada Dubai, Miami, Monte Carlo, Rio de Janeiro, dan New York. Bentuk Regatta Hotel yang menyerupai huruf O sangat unik dan berpotensi menjadi ikon tingkat dunia. 2. Menara UOB Buana. Menara UOB setinggi 195 meter ini mempunyai 41 lantai, beroperasi mulai 2009. Meski berada di tengah-tengah bangunan megah lainnya di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia, Menara UOB Buana tetap tampil mencolok, menunjukkan keunikan dari bentuknya yang sangat berbeda, Sob. Terinspirasi dari susunan Lego, bangunan ini tersusun dari gabungan balok-balok dengan permainan penonjolan bentuk di sana-sini. Konsep arsitekturnya yang mengingatkan kita akan pengaturan bentuk dasar yang sederhana untuk menciptakan karya yang luar biasa, Sob. 3. Menara Karya. Menara Karya, gedung kantor di Rasuna Said, Jakarta. Gedung ini masih di kawasan Rasuna Said. Gedung Menara Karya setinggi 27 lantai ini dengan tambahan 4 lantai basement. Gedung ini menawarkan desain yang sangat unik dan elegan sebagai perkantoran, dengan bagian bawah lebih kecil dibandingkan atasnya. Pada lantai 23 dan 24 sengaja dibuat menyembul seperti Uno, Stako yang sedang ditarik keluar. Menara Karya ini setinggi 126 meter dan mempunyai 27 lantai. 4. Binus Alam Sutra, Universitas Bina Nusantara. Kampus Bina Nusantara di Alam Sutra, Tangerang ini dibangun sejak 12 Desember 2012, Sob. Gedung ini mempunyai tinggi 22 lantai. Konsepnya dan bentuk yang tidak kalah unik. Jonasinya teratur banget ya, Sob, dan ini juga ramah lingkungan. Serta hemat energi menjadi konsep yang digagas Budiman Hendru Purnomo sebagai arsiteknya. Gedung ini dituangkan lewat desain kotak-kotak pada gedung dengan banyak jendela untuk memaksimalkan pencahayaan alami. Gedung ini juga memiliki sistem penampungan air hujan yang bisa dimanfaatkan untuk toilet dan sebagai kontribusi dalam mengatasi krisis air tanah. Kampus Binus ini konsepnya go green banget ya, dan ramah lingkungan. 5. Gamma Tower. Gamma Tower memiliki tinggi 288,6 meter, Sob. Nah, bangunan ini sukses menyandang gelar pencakar langit tertinggi di Indonesia, menggantikan posisi Wisma BNI 46 sejak 26 Agustus 2016. Gamma Tower ini hasil rancangan PT Sekawan Design, berlokasi di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Gamma Tower juga dikenal sebagai Semindo Tower. Gedung ini memiliki 63 lantai yang difungsikan sebagai perkantoran, hotel, dan restoran mewah. 6. Nah, itu tadi adalah gedung unik yang ada di Indonesia, Sob. Menurut kalian, gedung mana yang paling unik? Atau kalian punya informasi gedung unik yang ada di Indonesia? Silahkan langsung komen di bawah ini. Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling?